Sebelumnya ketiga terdakwa diketahui menculik Imam Asy-Syukur di Bilangan Tangsel 12 Agustus lalu. Imam disebut sempat dianiaya dan dimintai uang tebusan ke keluarganya sebelum dibunuh. Satuan dan Madam Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Terdakwa tiga dalam perkara ditahan oleh satu dan Denma Kodam IM. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.